Ya, Saudara Bupati Kuang Sing ingatkan ASN, P3K dan honorer untuk tidak bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Bupati minta para ASN tetap berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengajak untuk seluruh ASN P3K maupun honorer di lingkungan Pemkab Kuang Sing agar di bulan suci Ramadan tahun ini dimanfaatkan dengan baik. Seperti dengan beribadah semaksimal mungkin, namun dengan catatan tidak mengurangi pelayanan terhadap masyarakat agar hak masyarakat Kuantan Singingi untuk mendapatkan pelayanan tidak ada terkendala selama bulan suci Ramadan dan tetap terpenuhi. Bupati menyebut hendaknya puasa dapat membuat pribadi yang lebih tangguh. Selama bulan Ramadan, Bupati telah mengeluarkan surat edaran terkait jam kerja ASN di bulan Ramadan. Untuk pegawai negeri sipil dan ASN kita diharapkan tetap bekerja maksimal seperti biasa. Jadikan Ramadan sebagai motivasi sebenarnya meningkatkan etos kerja. Jam kerja tak seperti biasa, jam 8 masuk dan jam 5 sore ya sudah tuntas ya, sudah kembali ke tempat masing-masing. Yang kedua, bulan Ramadan ini sebagai bulan kita untuk mencetak karya-karya baru kita ya. Jadi dengan kita berpuasa, tentu menahan diri, memperbaiki perilaku. Bupati Kuang Sing mengharapkan cita-cita Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih bermartabat dengan cara tidak bermalas-malasan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.